LS 204 Perdana menuju ke Kota Nopan. Oke. Armada ini adalah yang pertama mengisi trip Kota Nopan. Nah, ini untuk pengganti dari ALS 01. Ini penumpang sudah pada naik, kita kurang ada kesempatan untuk melihat untuk di dalam. Nah, tapi nanti di dalam pun kita akan coba sedikit juga walaupun hanya dari depan aja. Nah, sahabat-sahabat, skylight ini adalah dari Skyliner 1526 dengan sasisnya 15 Mercy Mercedes-Benz 1526 dibalut bodi dari Rahayu Sentosa dari Skyliner. Dan ini cincunya adalah Bang Ramlan, yang dulu dia merupakan supir 2 dari ALS 011. Yang kemarin beliau mengantarkan armada sasis dari 011 itu ke daerah Malang. Nah, sahabat-sahabat, ini armada yang kemarin. Tapi kita kalau nanti sama Bang Ramlan kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bakal ngobrol-ngobrol. Karena waktunya sebenarnya sudah tidak bisa lagi ngobrol ini, karena para penumpang pun sudah di dalam dan sudah pengecekan sudah hampir dimulai. Tapi nanti kalau masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, sahabat-sahabat, tadi kita sudah berhasil sedikit ngobrol karena cincunya juga lagi repot, tidak bisa kita masukkan dalam wawancara. Yang kemarin beliau bawa sasis dari 01 yang dari Medan menuju ke Morodadi, dan di Morodadi sasisnya sudah sampai, dan ini keluaran dari MP76 204 langsung Bang Ramlan sendiri yang ngambil dari MP76. Dan untuk sementara beliau memakai armada ini dulu untuk mengisi trip Medan. Bang, Bang Lian lewat. Untuk sementara mengisi trip Medan Kota Nopan yang patas eksekutif. Ini kelas eksekutif kelas yang dulunya ini adalah pengganti dari 01. Jadi untuk sementara ini untuk ALS Kota Nopan patasnya adalah 204, 21 dan 011. Jadi 3 unit ini yang mengisi trip Kota Nopan. Jadi kalau menurut biasanya untuk ALS trip Kota Nopan ini penuh dengan penumpang. Kita akan lihat-lihat dulu di sini dari bawah. Karena kalau kita ke dalam itu akan mengganggu para penumpang. Nah, ini kita lihat dari sini. Nah, ini untuk penumpang sampai bangku 3 dari belakang sudah ada isinya. Kalau yang sebelah kanan.
Ini dari belakang, posisi dari belakang ini kombinasi warnanya bisa kita lihat. Di sini masih di bawah Skyliner, di bawahnya ini, ini sama-sama, ini maksud saya. Yang ini logonya 1966, 50 tahun PT Antartika Sumatera. Ini para penumpang sudah pada naik nih. Halo, jadi, selamat jalan. Jadi salah satu penumpang yang jurusan ke Panyabungan, teman-teman. Jadi kombinasi warna dari HLS ini bisa kita lihat nih. Dan ini juga Bang Den juga dulu pernah juga di LS011. Jadi pentolan dari LS011 ini sudah banyak yang menjadi cincu. Salah satunya yang 09 ini juga, yang dulu di 011 atau 21 juga sama. Ini tinggal tunggu pengecekan penumpang, habis dicek armada ALS 204 ini segera lanjut menuju ke Kota Nopan maksudnya. Dan ini juga 291 sahabat-sahabat yang 1526 sih kalau di stiker. Cuman kalau di aslinya ya kalau kelihatannya sih sama sih, 1526 juga. Nah, sahabat-sahabat, armada yang 204 ini sudah selesai dilakukan pengecekan penumpang menuju keberangkatan, dan selamat jalan untuk berangkat. Hati-hati, Bang. Jadi karena kita datangnya selamat jalan untuk ALS 358. Berarti kurang lengkap ya? Cara melengkapinya macam mana? Cari. Di mana carinya? Ya. Kita kan harus sapa dulu, erek-erek dulu Bang Dul. Apa tuh erek-erek? Erek-erek itu apa, monyet? Kalau ke kampung kami tuh erek-erek itu monyet itu. Kalau tempat pike? Sama Bang. Sama kan? Berarti monyet dulu gitu ya? Enggak. Jadi?